Oke coy, di sini gue mau rekomendasiin tempat top up yang aman, cepat dan murah ya. Zshop Gaming namanya. Ini langsung aja kita order. Tinggal klik link website yang ada di sini. Pilih Mobile Legend. Nah, di sini kita tinggal masukin ID-nya ya. Sama servernya. Terus pilih diamond. Di sini gue pilih 80 diamond aja deh ya. Di sini pembayarannya lengkap, kalian bisa pilih apa aja nih. Tapi di sini gue pakai GoPay aja ya. Masukkan nomor HP buat dapetin notif. Di sini tuh nih kalian langsung ketahuan ya, rent tuh. Oke, langsung aja beli sekarang. Kalau udah gini kode QR scan kita screenshot ya. Tinggal kita bayar. Oke, pembayarannya berhasil. Beberapa detik langsung masuk diamannya. Langsung muncul juga notifnya ya. Tunggu apa lagi? Pokoknya kalau mau top up ya di Zshop Gaming aja, cuy. Oke, cuy. Ini dia nih Aurora Marsman. Aduh. Ini BTW ini cuman konten ya. Gua nggak saranin kalian buat coba gitu. Ya, jadi kalian enjoy aja lah ya dengan videonya. Anggap aja ini cuman konten ya. Cuma buat have fun. Dan jangan tiru adegan ini di rumah ya. BTW di game ini gua main solo rank sih. Pakai akun utama gua ya. Main solo rank dan juga untuk di highlight itu diambil dari beberapa game sebelumnya ya. Jadi bukan cuma satu game doang tuh di highlight. Ya nggak mungkin juga kan ada banyak gameplay terus gua jadiin konten semua. Nanti durasinya terlalu panjang ya. Oh ya, untuk di match sebelumnya itu juga gua pakai ini ya, spell Inspire. Itu bener-bener tersiksa banget gua di early-nya, gila. Mana mainnya di high rank pula ini. Gua mainnya di Glory ya, tapi sekarang udah turun. Dan itu gameplay gua yang sebelumnya tuh kayak 50% aja tuh jadinya. 50% lainnya gagal. Soalnya dia ini hero late game, coy. Jadi kalian harus bisa bertahan sampai late game lah. Harus full item nih baru enak main. Wih, boleh-boleh. Jadi kereset loh buffnya. Makin lama dong ini Leomut nge-farming. Aida. Kayak gini lah ya kalau musuh di high rank. Udah pada pinter-pinter gitu loh. Pada jago-jago, agresif. Gua di game sebelumnya tuh tersiksa banget Auroranya. Soalnya pakai Inspire. Auto di-lock banyak musuh dah. Tau sendiri lah ini Aurora jalannya lambat banget dah. Kayak nenek-nenek. Aida nggak mati. Tuh lambat banget jalannya. Kayak nenek-nenek dah. Ini baru sadar gua sih Kagura pakai flicker ya. Wey. Loh mati sendiri kau. Iya mati sendiri ya. Aduh meremehkan Aurora gua. Wait, sabar. Aduh tanknya di bawah lagi ya. Rafaela di bawah. Ada Kagura nih. Tuh ada Kagura kan. Kagura berpayung kuning. Bisa gak ya? Nah belum multi tuh dia. Bisa-bisanya si Kagura yang dapet turtle kayak mana dah nih. Dua retri. Dua biji nih. Retri si Leomo dan juga retri si Balmon pada kemana ya? Kok bisa-bisanya si Kagura yang dapet? Yuk gaskan yuk bawa yuk. Kalau makan Yuzhong susah sih, mending kita makan bawahnya nih. Ah mau ini, ya udah gaskan. Sang sih mati gak sih? Tiga. Wih sakit juga ya tuh. Boleh nih Brunonya. Mati loh. Oke wait sabar, kita pakai teori pura-pura mundur masuk rumput. Nah kita maju. Ini nggak ketahuan ya posisi kita. Ada Kagura. Sabar. Nah maju dia. Oke ini nih. Mati dia. Mati juga nih. Gak mati ya. Aduh ada Balmon top lagi. Sini. Santuy diam. Nah mantap. Wih sekarang tuh. Nice banget. Mati semua nih. Roto udah. Ah flicker ya dia. Bisa gak sih? Enggak bisa ya. Dadah.
udah cukup ya. Kita lanjut lagi farming clear minion. Aurora Marksman ini hero late game ya. Jadi kalian harus bertahan sampai late game dah. Gua yakin dah ini kalau udah late game bisa solo load. Enak banget sih kalau udah late game. Udah full item ya. Bisa solo kill juga. Life steal-nya deras juga ya soalnya pakai Husk Claw. Kayak item cakar. Nah ini. Makan. Nice. Oh ya, kalian bakalan bisa lebih sakit lagi damage-nya kalau pakai spell inspire ya. Tapi apa ya? Susah lah kalau pakai inspire. Tersiksa banget, nggak bisa kabur. Setan, makan. Dia ngambil kelomang gua lo. Mampus kau ya. Mamam tuh kelomang. Itu karma kelomang tuh. Karma mencuri kelomang. Oke, dapat nih turret atas. Pasti dapat sih. Enak banget sumpah. Buat push turretnya enak banget ini. Pakai Aurora Marksman. Oh ya, kalau kalian setuju coba komen ya. Next konten gua bakalan bikin ini apa? Chang'e Marksman dan juga Nana Marksman. Sebenarnya udah ada sih konten lama tapi pengen aja gitu buat yang baru lagi. Mau nggak nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Recall dulu deh, gak ada mana gua. Sabar. Rame nih. Gaskan. Nice. Nah ini Franco nih. Udah ulti belum ya dia? Wey. Untung gua pakai flicker. Ai. Ya, setang lah. Oh, tetap mati ya Kaguranya. Mantap lah. Tapi rugi sih ini 3 tukar 2 ya. Aidah. Pecahkan telurku. Way to mid. Astaga, malah farming dulu dia. Turret mid lah lebih penting daripada farming. Kok dia malah lebih milih farming ya? Wait, Kagura lagi. Ah, mati tuh. Ini juga mati. Damage-ku belum berasa banget sih. Sabar aja lah ya. Sabar. Tunggu full item nih baru enak nih. Pelayatan mungkin di menit ke 15-18 ya. Dan itu susahnya. Bertahan sampai late game itu susah coy. Apalagi kalau satu tim gak ada bisa gendong gitu loh. Makin susah nanti. Nah mau lompat ya. Oke mati kau. Nice. Jadi jangan terlalu deket-deket sama si Yuzhong ya. Tunggu Yuzhongnya lompat dulu baru deket. Oke, itu red mid dapat. Mantap nih. Bahaya sumpah. Gua ngeri di flickerin Franco Tiel tuh nanti. Ah, enggak bisa. Woi, sumpah, woi. Tolong, woi. Gaskan aja lah. Coba sih. Ah, bisa mati nih. Nice. Mana lagi? Makan, mantap. Ini war musuhnya jelek banget sih. Pada mencar ya. Ih, mati lagi. Ah, kena tuh. Ah, gak bisa ya. Tak bisa. Wait tuh. Offside ini. Ah, udah lompat ya. Makan. Udahlah, kau sosok lawan banyak orang gak bisa lah ya. Wait. Hampir. Nggak dikasih red buff gua. Sulit banget dah. Ih, mulai sakit nih damage gua nih. Mulai sakit nih. Udah jadi Scarlet Phantom nih. Pus. Ih, menang bawahnya. Mantap. Oke, dapat lagi tuh red. Nah, ini nih. Aduh, Lesti-nya. Langsung mundur dia. Jadi kalau Lesti agak maju dikit, gua flickerin langsung. Gua combo terus spam basic attack ya. Sabar. Mending tunggu lord gak sih? Nah ini ada Kagura nih. Ada Kagura di rumput bawah tadi gua liat ya. Wih, hampir. Kagura lo. Nah kan. Oke, mati. Nice. Headwind, sabar. Tunggu naga. Oh, naga udah lompat. Gaskan lagi.
mana dulu? Ah, naga dulu, naga dulu, naga matiin. Oke, mati. Sini kalian. Ih, gila. Enak banget sih, sumpah dah. Ya, end dong, jangan end. Jangan, 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 jangan. Gua mau full item dulu. Ah, sip, 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 sip. Enggak dapat turretnya. Mundur, mundur, mundur. Wih, dimajuin gua. Iya, mati sendiri dong. Loh, hai dah setang lah ini. Si Lesti loh. Ah, Lesti, Lesti. Ganggu aja loh. Panik. Enggak mati, mantap. Lestinya ganggu aja loh. Hai dah. Ini baru jadi 3 item nih. Tinggal 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Gua jamin dah kalau udah full item ini enak banget. Enaknya pakai banget ya. Kalau full item tapi masalahnya susah cuy. Nyampe ke full item tuh susah. Gak gampang. Oh ya, nanti di last itemnya item sepatu bisa kalian ganti ya. Kalian ganti ke WON atau enggak bisa juga pakai Athena atau Immortal dan Winter ya. Bebas sih. Sesuai selera dah. Kalau gua lebih milih Immortal dan Winter nanti. Soalnya musuhnya ini ada Franco, nanti enggak sempat gua kalau Winter duluan. Apalagi pakai Athena. Gigit Franco mah enggak bisa apa-apa cuy, langsung mati pasti. Ngeri-ngeri sedap nih lawan gua Kagura nih. Bisa-bisa dibalikin momennya. Gua sendiri yang mati. Wei 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 wei, tunggulah, tunggulah, tunggulah. Ah, enggak seru lah, sumpah. Ya, udah enak aja. Mati gak tuh? Ah, mati nih. Nice. Nah, udah jadi cakar nih. Darah gua nambah terus. Tuh, enak ya kalau udah jadi cakar. Susah juga dimatiin coy. Aduh, menang pula ya. Oke lah, jadilah inilah intinya ya. Ngetrol itu boleh, tapi ya jangan sampai geblek mainnya. Gitulah ya intinya. Udah berapa kali gue bilang kayak gini. Ini buat viewers baru sih yang belum tahu ya. Intinya ngetrol itu boleh coy, tapi jangan sampai geblek mainnya. Tuh MVP ya. Bisa-bisanya ini Aurora Marksman bisa MVP. Hoki, hoki, termasuk hoki ya. Oke, cuy, makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa bantu like, bantu share, dan juga subscribe bagi yang belum. Thank you buat semuanya.